Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 3 Juli 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penghancuran kendaraan militer BMP-1 Ukraina di suatu wilayah yang tidak disebutkan dalam keterangan unggahan. Sebelumnya, kendaraan militer BMP-1 Ukraina beroperasi dalam keadaan yang aman-aman saja, bergerak maju dalam kondisi aman terkendali. Selang berapa lama, serangan tiba-tiba datang hingga meledakan BMP-1 yang sedang dikemudikan anggota militer Volodymyr Zelensky, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sontak, insiden tersebut membuat tentara Ukraina yang ada di dalamnya panik dan sigap melompat keluar. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib dari para tentara Ukraina itu selanjutnya, namun dapat dipastikan kendaraan militer BMP-1 Ukraina hancur total. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!